Tiga seremonial peresmian Pasar Tiban. Pasar Rakyat Puring. Ya. Ya. Ini ternyata Pasar Tiban. Pasar Tiban. Oh, ala. Ini harap diresmikan hari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, Bapak Dr. Andes Haji Nugroho Triwaluyo. Nah sedulur, siki ke dewek wis karo Pak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar Kabupaten Kebumen, Bapak Andes Haji Nugroho Triwaluyo. Juga Pak Kasen Dosdo. Niki panitiane. Niki panitiane. Oh, panitiane. Pak Sinta niki. Pak Ratman niku. Mas Ratman. Saya ke Pak Subro dulu. Ini kaitannya dengan pasar rakyat Pasar Puring. Pasar rakyat Puring yang baru diresmikan gitu, Pak. Ini sebetulnya harapannya apa sih, Pak, ke depan? Alhamdulillah ini dan peresmiannya sampun dilaksanakan waktu tanggal 5 Januari teng Kominfo Kabupaten. Okay. Dan ini seniki ini pedagang ajeng sami ngenggoni carane. Dan ini melebu teng pasar secara resmi. Dan ini kemudiannya perlu di istilahnya dirayakakan kanthi guyub rukun kados niki wonten on release bae sing guyub rukun selawase wonten sing senam tera lan niki masyarakat wilayah Kecamatan Puring khususnya sami guyub rukun teng mriki kangge nenggeni Pasar Puring. Lajeng maksude mugi-mugi kanthi wonten Pasar Puring sing enggal niki masyarakat Puring umume khususnya para pedagang saged meningkat kesejahteraane, saged luwih rame pasare lan rezekine kathah tur barokah. Amin. Wah niki pembukaane wonten apa mawon, Pak? Niki pembukaane wau niki wonten sepeda ontel, wonten senam. Engko kata-kata hadiah niki kotong mriku nggih. Oh, diwiwiti awit jam pinten wau? Wau jam 6 pun rame niki Pak panitia ampun nggih. Jam 6. Jam 6 pun mulai senam wau nggih. Ibu-ibune rame banget wonten mriki. Bapak nderek mau? Kula nderek ningali. Kira-kira Pak Santoso niki harapannya ke depan. Tadi kan dari Pak Nugroho Triwaluyo, kalau dari Pak Santoso. Oh, harapannya tentu sangat luar biasa ya. Jangan kok bahasa Kebumenan bisa ora? Bisa, Pak. Bahasa Jawanya nanti takutnya. Cetot itu ya, Pak. Ya wis lah. Jadi di Puring ini termasuk apa namanya? Daerah perekonomian yang luar biasa untuk di Kabupaten Kebumen. Dan di sini juga banyak customer-customernya kita, terutama untuk di segmen motor niaga di VR Karya yang roda 3. Nah, harapan saya tentunya pasar Puring ini bisa menjadi pasar induk, pasar-pasar besar yang untuk menjadi wholesale. Karena kan sekarang ini zamannya orang belanja ini nggak lagi ke pasar. Ibu-ibu sekarang pakai grup WA, nanti pakai pasar keliling. Nah, harapannya di sini ini pedagangnya besar-besar berkembang. Karena apa? Seiring dengan bertumbuhnya pasar keliling, Pasar Puring bisa mengupgrade dirinya sendiri menjadi pasar yang menjadi center perekonomiannya di daerah sini gitu. Jadi biasanya ya sedulur kan nek anu ngrungu pasar kowe apa?
gambarannya tuh asli kotor, aja salah pasar zaman Siki. Pasar zaman now ya. Oh iya pasar zaman now. Resik pasar. Bersih, sehat. Irigasinya bagus, tadi kita sudah cek apa iri saluran airnya bagus, tempat pembuangan sampahnya juga bagus, higienis lah. Antara los yang pedagang kering sama pedagang basah tadi juga sudah dipisah. Jadi sudah sangat baik sekali. Jadi sedulur orang usah mengaring mall-mall. Narkota. Nang pasar komplit. Nang pasar komplit. Apa-apa konten enggak, Pak? Tur murah-murah nih. Oh iya, Pak. Siji aja ngenyang. Kenapa aja itu kompa dong ngenyang. Senine pasar gue kan ngenyang. Oh iya. Iya, nak ngenyang aja kebangetan. Yang jelas pasar di sini tuh langsung dari petani, langsung dari sumber-sumbernya, langsung dari pengrajin. Jadinya pasti harganya jauh lebih murah daripada yang di kota. Gue jadi from the open. Bedanya kayak gue, nek biasanya nek nang pasar nang dinding kan anu sekang pengepul atau sekang apa, nah kan ini sekang petaninya langsung ya, Pak ya. Langsung. Ya ini kayak rame banget nih pasar yang panitia, terus saking Pak Camat, saking Muspika, Pak Kaposek, Pak Jandramil, terus saking Pak Kades, Siti Adil, dan Kades Anes itu ke Camat Turing. Sama-sama yang kuyung. Mungkin-mungkin ini pakai sakit lancar salah jengeng. Ayo. Iya sih, dewek wis nang jero pasar rakyat Puring. Nah niki di kali Pak Camat Puring. Oh, anten Pak Camat sugeng, Pak. Waduh. Niki Pak Arnan. Pak Arnan. Pak, tanggapane pripun Pak niki anten pasar baru sing diresmikan. Sangat tenang sekali. Karena kemarin waktu pembangunan juga kita sudah menyediakan tempat di belakang kecamatan untuk pembangunan. Sekarang sudah jadi dan ini sangat tenang. Tanggapannya masyarakat itu, Pak? Masyarakat tahunnya bagus sekali. Insya Allah nanti bisa ramai. Karena semua nanti untuk terminal juga nanti kita lakukan. Bol yakin ora cebrik terus Pak nek niku teng mriki wonten pinten kios jane Pak kira-kira 200 kiosan tapi niki kan proses penempatan dari mulai hari ini nah mangke umpamane wonten napa penyesuaian saking lingkungan sekitar wonten nggih wonten tambahan napa mangke sing penting paguyuban mangke sampun menata di lingkungan mereka ingatan. Insya Allah makanya langsung tertata. Ini kayak pedagang-pedagang kan sampai kempal niku pedagang-pedagangnya. Halo Bu. Ini enten pedagang. Ada pedagang. Pedagangnya macam-macam ya. Gitu. Ada pakaian. Jal, sing dodol klambi pun di. Dan yang ora keton. Monggo Pak. Aduh, matur nuwun niki Bapak sampun ngrancangi lek udin kacel kali ligitno. Jalan-jalan teng mriki, monggo. Ngapunten pun bahasane apa ya? Repot. Ya, nek nyung ngatine biasane nyerandu. Boten malah kita remen. Oh, remen. Alhamdulillah. Kita puring monggo sami Duguyu Anwa sami Dugi Teng Puring kangge belanja teng mriki insyaallah mriki pun siap kangge melayani Pak sareng-sareng nggih amin nggih ados niki TC Pasar Rebuan monggo kados niku nggih nggih Bapak nggih sedoyo nggih.